Sekarang kita lihat Nadi. Ini foto-foto yang tersisa. Dan ini semua adalah free choice. Ya. Agak kaget sih kan, abis itu langsung dibalikin kan fotonya, oh sim palsu. Kayak, okay, not bad, ternyata mungkin yang 3 pertama, 5 pertama, oh bener semua. Terus kayak, menjelang kayak angka 10 kayak, oh gila, bener semua ya. Terus, kaget sih, agak bangga kok, oh, gue emang bisa ngebaca orang juga sih sebenarnya. Gitu. Dan tentunya yang ini, okay. Ini semuanya adalah orang-orang senyuman yang asli. Dan ternyata pas aku pisahin foto-foto dalam satu kelompok ini, ternyata, oh ini memang kelompok yang senyumannya palsu. Dan yang aku perhatiin selama itu adalah matanya. Karena kan mata berbicara, jadi memang benar apa yang dikatakan mama aku dari dulu. Smile from your eyes, gitu kan. Untuk kalian yang di rumah menyaksikan ini, bagaimana caranya Nadine dapat memisahkan, membedakan antara senyuman yang tulus, senyuman yang asli, dengan senyuman yang palsu atau yang dibuat-buat. Di awal tadi saya tanya Nadine, pernah mengalami bad relationship beberapa kali, betul ya? Jadi secara natural Nadine terbentuk karena traumatik tersebut untuk membedakan yang mana hubungan yang tulus, yang mana yang tidak tulus. Jika Anda ingin tahu bagaimana caranya membedakan senyuman yang asli dengan senyuman yang palsu, sederhana saja. Jika seorang tersenyum dengan asli, seperti mereka di sini, alisnya akan naik. Kerutan di sini akan muncul, cheekbone-nya akan naik, kemudian akan ada crow feet sebutannya, karena bentuk seperti kaki gagak di sini kan, di antara mata. Itu akan terbentuk, akan ada garis di sini, senyumnya akan naik, dan konsisten antara bagian atas wajah zonanya dengan zona bawah wajah, seperti orang-orang di sini. Ini crow feet-nya besar sekali, George Clooney. Ya kan? Dalam ya? Dalam sekali, dan cheekbone-nya juga naik, ada kerutan di dahinya, jadi konsisten antara mata zona atas dengan zona bawah. Ini juga ada smile di sini. Ini alisnya juga ikut naik sedikit, cheekbone-nya juga akan naik sedikit, terutama ini. Sementara orang-orang yang senyumannya palsu di sini, antara zona wajah atas dengan bawah tidak konsisten. Nggak ada alis yang naik, cheekbone-nya juga tidak berubah, oke, crow-nya juga tidak berubah seperti ini, lihat, dan naiknya juga tidak, apalagi ini, obviously, udah, ini dipaksa sekali kan kelihatan senyumnya. Setiap manusia memiliki zona wajah yang akan menunjukkan emosi mereka. Bagaimana Nadine dapat mengetahui senyum mana yang asli dan senyum mana yang palsu? Ini dibantu oleh pengalaman Nadine yang pernah melalui hubungan sosial yang kurang menyenangkan. Dengan sendirinya membuat Nadine lebih sensitif terhadap senyum yang asli dan senyum yang palsu. So anyway, thank you for coming and playing with my experiment, Nadine. Thank you for experimenting on me.